dari Kecamatan Bogor Barat. Pada hari ini sedang dilaksanakan rapat rekapitulasi mulai tuai 3 kecamatan. Dan hari ini sedang berjalan, kita lakukan dengan 2 panel. Yang ke-1 sedang berjalan, panel untuk kelurahan Menteng. Dan panel yang kedua akan dilaksanakan oleh kelurahan Seplak. Nah, kita pada hari ini, hari ketiga, baru dapat menyelesaikan sampai saat ini 13 TPS di panel 1 dan 9 TPS di panel 2. Nah, ini rencana kita perjalanan panel ini, panel kabupaten ini, kita rencanakan selesai di tanggal 25 Februari 2024. Semoga ini bisa berjalan lancar dan terpenuhi target-target yang kita inginkan. Boleh Pak, mungkin ada hambatan atau kendala? Hambatan dan kendala yang saat ini yang signifikan sih tidak ada, hanya mungkin dinamika dalam rapat pleno ini ada sanggahan dari saksi, kemudian ada masukan dari panwas, mungkin seperti itu aja. Ini ya, prosesnya Pak lebih cepat atau tergolong lama Pak? Untuk proses penghitungan ini agak tergolong agak lambat. Karena apa? Karena pertama kita harus menyesuaikan dengan sirekap, lalu kedua dengan posisi petak yang ada di bawah yang harus kita bawa ke atas, itu agak memperlambat sedikit. Tapi secara umum perjalanan rekapitulasi ini berjalan dengan lancar. Mungkin prosedur setelah ini apa tuh Pak? Kira-kira boleh tahu? Untuk setelah ini, mungkin setelah selesai semua rekapitulasi di 16 kelurahan ini, nanti akan kita lakukan penetapan dan rekapitulasinya akan dibawa ke pleno di KPU.